Assalamualaikum YouTube, dan selamat pagi pada korang yang tengah nak pergi breakfast. Korang ni yang bergerak terus ke rumah mak betul aku. Mak dia, kita orang nak makan dulu. Lepas tu kita orang nak bergerak pergi JPM Calam untuk dapatkan cuci kematian kepada korang kat sana. Dah lepas dapat cuci kematian tu, korang akan pergi ke Sungai Buloh untuk ambil simak untuk makan malam tahlil hari ini. Yang kita orang ada dekat Kundang, Kampung Melayu Kundang, beli breakfast dekat masjid ni. Ada masjid sini. Dulu arwah bapa mertua aku pernah tolong buat sekali masjid ni. Dia bertukang punya orang. Dapat lah juga dia tolong buat masjid ni kan. Sebabnya aku nak kena keluar. Tepuk ini aku marah. Aku tak turun. Sini lah masjid yang agak jauh lah. Yang lain semua surau. Atuk, nenek, kakak dengan cik dah ada. Seronok makan ramai-ramai. Dan ada binatang. Ada binatang. Assalamualaikum. Hey guys, sekarang kita ada dekat Plaza Masalam Shah Alam untuk pergi pejabat pendaftaran. Masalahnya aku tak tahu bini aku ni ikut ke mana. Aku pakai kasut tadi. Bawah ni kot. Tadi agak renyah. Urusan lebih 2 jam kot. Aku sampai tidur dalam kereta. Biar dia orang saya tugas sendiri. Sekejap kita cek makan dulu. Itu penting, cek makan. Silap jalan. Okay, geng. Korang on the way pergi rumah Mahim. Tapi dia tak ada. Yang ada ialah kenangan. Ada wife dia, baby baru dia, dengan mak motor dia dan mak. Sekejap lagi kita orang nak pergi beli nasi mak. Pergi ambil, kembali. Pergi ambil sikmak. Tuan tiga. Itu pun aku nak tahu. Tuan datang nak tengok baby dia. Baby baru. Okey, kita orang dah nak balik. Lukman tak ada. Cedih. Lukman Podolski. Lukman. Itu bukan Lukman Podolski lagi dia. Ni Lukman. Anak Abah Ayam namanya apa? Hanana. 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 Ya, namanya Hana. Saya ada lagu Hanana. Macam rancangan kat TV. Bananana. Sekarang aku 11 suku. Kini berada di Bandar Tasik Selatan. Bantar Cidah pergi ke balik ke rumah dia. Lepas tahlil malam terakhir ni, aku sempatlah juga bersepah dengan Asli Adi Adi. Member lama, member office. Dia sekarang berada di pasir gudang dan stay kat sana. Tahlil pun dah lepas. Dah lepas 3 hari. So pagi dalam pukul 9 macam tu, kita orang akan gerak balik ke kampung lah. InsyaAllah sampai dalam tengah hari tu aku pergi sembahyang Jumaat. Aku rasa minggu ni sangat panjang. Okay tu, kita orang bergerak ke balik ke rumah. See you guys tomorrow.